Nah, sekarang kita alhamdulillah coba ini kita menginjak ke puasa kedua, tingkatan kedua, sugan bisa. Lamun kerma motor aya nu nyalip. Meong. Bogoh. Awah. Daya. Aya ge jaminan karena surga lamun maotna untuk Allah dan Rasul. Rasulnya. Itu. Nah, tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka akan dihapuskan dosanya yang telah lalu. Hayang teh ya hayang? Hayang teh? Hayang dihapuskan dosa yang telah lalu? Hayang. Ya dosa orang loba. Loba teh? Loba aya teh dosa, aya teh nu saeutik dosana? Sombong eta nu ngarasa saeutik dosana mah. Loba, mesti apa lagi nyenan dosa bae. Ya nama mah harerese. Jeung can buku katarima sebabna naon? Cantang tuh ikhlas. Amal katarima teh amal anu ikhlas. Jeung nyaho elmuna. Nah, loba diantarana anu mungkin sering dilakukan ku urang. Diantarana sok darmaji. Halo. Non darmaji coba. Nah, nyahunya tukangna. Awas eta. Darmaji ngadahar lima ngaku. Hiji. Iya sering ya. Sebabna ya Kak Udin, Kak Anwar nu jualan di tukang. Sok laporan ke Bapak. Pak cenah tadi mah aya siswa. Eta tadi ngagoler duit 10.000. Barang ku abdi dicilek geus eueuh. Laju apalan teu ka budakna? Hafal cenah. Ke ka kieu nya, ke lamun aya budakna tuduhkeun ka abdi. Abdi mah buat catatan bae, catatan abdi. Barang kadinya budakna, tapan we eta cenah. Oh, ju eta. Hayo di dieu. Nah, ayeuna dengan puasa Ramadan ini kan tadi sudah disampaikan hadisnya. Ya, akan dihapuskan dosa yang telah lalu. Jangan lakukan lagi. Bertobat, tobatan nasuha. Lain tobat sambal, diulang deui. Ya, jangan diulang lagi ya.